Siap. Mau dimulai. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Allah masih memberikan kita bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak akan cek kehadiran kalian untuk sekretaris. Hari ini ada yang kita masuk? Hadir semua. Baik, alhamdulillah. Sebuah kelas yang luar biasa kehadiran kalian. Ini artinya kelas kalian adalah kelas yang begitu semangat. Dan di dalam kesempatan kita kali ini, di dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan memasuki pelajaran yang melanjutkan pelajaran yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Pada pelajaran kita sudah mempelajari tentang esai. Hal yang sudah kita lakukan sebelumnya adalah membahas tentang mengenal apa itu esai, bagaimana esai itu bentuknya. Dan pada hari ini kita akan masuk ke tahap berikutnya, ada namanya kompetisi dasar. Dasar yang menjadi landasan kita melakukan pembelajaran ini. Bagaimana nih di bagian ini 4.13. Kita akan diminta mengonstruksi sebuah kritik atau esai. Kita fokus ke esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasan baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kita di sini akan membuat esai. Pernah sudah mengetahui, pernah melihatnya. Sekarang kalian sendiri yang akan berperan membuat esai tersebut. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika kalian membuat esai ini, kalian di tujuannya dapat memberikan gagasan kalian agar diketahui oleh orang lain, sehingga kalian tidak ragu dalam berpendapat. Itu esai. Itu tujuannya. Jadi jangan ragu menyampaikan gagasan kalian. Tapi sebelum kita membuat esai itu sendiri, ada sebuah perkataan dari seorang penyair. Ada sebuah perkataan dari seorang penyair. Di sini dikatakan, coba Bapak minta untuk kalian membacanya. Yang Bapak minta membaca, coba habis. Apa gunanya banyak baca buku kalau menulis kalau cukup? Oh, nah, kenapa dia katakan percuma? Kalau banyak baca buku tapi mulut bungkam dulu, siapa yang tahu? Apa maknanya? Ilmu itu untuk apa sih? Bagikan. Ayo, tinggal tangan, siapa? Bulan. Kalau baca buku yang berubah cuma di otak kita tapi luarnya nggak berubah kalau kita nggak sampaikan. Kalau disampaikan kan akan memberi perubahan. Perubahan. Ilmu yang kita dapatkan itu untuk siapa? Diri. Tapi apakah kita bisa hidup sendiri di dunia ini? Ilmu itu harus kita apakan? Bagikan. Kenapa ilmu itu harus kita bagikan? Apakah kalian mau pintar sendiri? Apakah semua masalah di dunia ini kita selesaikan sendiri? Berarti kita harus membagikan kepada orang lain agar mereka bisa mengetahui dan tidak mampu memperbaiki ke permasalahan yang ada. Betul? Betul. Nah, itulah hubungannya dengan mengapa kita harus menyampaikan ilmu itu, pandangan kita kepada orang lain. Itu lanjutkan. Nah, sekarang kita akan review dulu. Kita hubungkan materi ini dengan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kenal dari esai. Nah, sekarang apa itu esai? Ya, atau tulisan yang membahas satu tema dari sudut pandang pribadi ditulis. Sebuah gagasan
yang disampaikan berdasarkan pandangan dari si penulis. Berarti setiap orang bisa membuat esai atau tidak? Bisa. Setiap orang mempunyai gagasan atau tidak? Setiap orang gagasannya boleh sama atau boleh berbeda? Boleh berbeda. Itu esai. Artinya semua orang ini berhak, bisa, dan mampu menyampaikan esai, betul? Betul. Kita akan lihat contohnya. Dalam menyusun sebuah esai, terkadang kita bisa memulai dengan menentukan temanya. Temanya. Tema di sini Bapak hadirkan itu judulnya adalah korupsi. Lalu ada sebuah petunjuk, Bapak gunakan sebuah foto untuk kita sampaikan alasan dan juga argumentasi-argumentasi yang ada. Jika kita mendapat... Nah sekarang, ketika kalian sudah mengetahui, kita kembali meninjau tentang apa yang disebut dengan esai, kita tahu cara menyusun tentang esai, sekarang kalian... kalian berkumpul dengan teman-temannya, lalu nanti Bapak akan ke kelompok kalian masing-masing untuk membantu pembahasan kalian dalam penyusunan teks esai kalian. Ya, kerangka bahwa kerangka itu adalah bagian awal sebelum kita mulai, yang dimana kita menentukan poin-poin ini dulu. Misalnya nih, coba lihat di gambar. Temanya tadi apa? Banjir, jadi itu tema utamanya. Terus kita harus mencari argumentasi kan? Kalian di dalam teksnya. Di foto yang kira-kira apa yang sedang tergambar? Misalnya kasih kalau banjir, apa yang terjadi dari foto satu? Hubungkan banjir dengan apa yang terjadi? Banjir mengakibatkan orang-orang dievakuasi. Oke, sekarang itu dapat satu alasan. Kan bisa kita kembangkan kenapa mereka meninggal dunia. Oke, karena apa? Apakah membahayakan? Apakah memang sudah tidak bisa? Semua kalangan terkena dampaknya. Nah, berarti di dalam penyusunan esai itu, hal yang pertama, kamu jelaskan apa itu banjir. Yang kedua, jelaskan dengan pandangan dari banjir adalah sebuah peristiwa yang mengakibatkan. Silakan. Perkenalan dulu enggak, Pak?
Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Soraya, akan menjelaskan kelompok saya. Jadi banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daerahan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbentuknya aliran sungai pada alur sungai. Banjir bisa mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah ataupun sarana-prasarana umum lainnya. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Hal ini tentu membuat masyarakat rugi dari sisi ekonomi. Terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat kondisi ini melanda. Dampak banjir bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Secara umum, penyebab utamanya adalah curah hujan tinggi atau karena air laut yang pasang. Penyebab lainnya bisa karena kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari laut atau letak wilayah dengan pengaliran air keluar yang sempit. Selain itu, penyebab banjir juga sering dikarenakan oleh ulah manusia. Peristiwa banjir menyebabkan kerugian dan juga menciptakan rasa peduli bersama. Hal ini menandakan bahwa setiap musibah pasti ada hikmahnya. Kita kasih plus untuk pemerintah. Baik, luar biasa ya kalau kita lihat di situ itu GCR, oke? Nah, baik. Setelah kalian mengisi GCR kalian, setelah itu kita akan memasuki akhir pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran ini silakan kalian kumpulkan, tadi sudah Bapak sampaikan. Yang kedua adalah selesaikan lembar evaluasi yang telah dilampirkan di GCR kalian. Oke, silakan kerjakan lembar evaluasi. Bapak sudah bikin barcode untuk kelas kalian, yaitu kalian bisa mengerjakan kuisis yang ada di GCR kalian. Bapak akan perlihatkan barcode-nya. Silakan di-scan. Ini ya, kalau kalian kesulitan untuk membuka gambarnya, silakan di-scan. Hanya ada 2 soal, kalau tidak salah. Bapak ingin melihat kemampuan kalian dalam analisis dari teks esai ini. Ini ya. Apakah kalian bisa memahami cara pengerjaan pembuatan esai? Bisa, oke. Siapa yang sudah mendapatkan kira-kira kesimpulan sebenarnya tujuan esai itu sendiri sebenarnya untuk apa? Ada nggak ketika kalian sudah melakukan kegiatan ini? Esai itu gunanya untuk apa sih kepada kita? Silakan lanjutkan. Ya. Untuk mempengaruhi pembaca, untuk mempercayai pandangan yang kita miliki. Rizky, apa rangkuman yang bisa kalian yang mau dapatkan dari hasil esai ini? Sebuah esai itu dapat berupa fakta, data, dan lain sebagainya untuk menguatkan argumen atau pendapat kita. Oke, baik, terima kasih. Apakah pembelajaran kita menyenangkan? Seru. Seru ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Maka kita akan akhiri kegiatan kita kali ini. Untuk itu silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Silakan ketua kelas. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dan baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai ingat, jangan lupa kerjakan tugas yang ada di GCR untuk persiapan kegiatan kita selanjutnya. Paham? Paham.